pertama main pump, yang kedua control valve. First kali engine lah, engine dia akan pergi ke main pump, main pump akan pergi control valve. Okay, main pump ni untuk supply pressure lah, untuk menghidupkan silinder dengan swing table, right, yang berkaitan dengan control system. Datang daripada main pump, daripada datang daripada power pressure ni, semua datang dari main pump. Ini untuk bucket, kita akan bucket. Ini silinder arm, untuk menggerakkan arm. Ini silinder boom, okay, untuk menggerakkan boom. Okay, control bar ni di dalam, tapi kita nak buka susah lah. Tak nampak okay. Dalam. Okay, dan menggerakkan dia melalui pallet bar. Handle, panggil handle bar atau pallet bar. Pallet bar ni untuk penggunaan tu ni lah. Dia pergi ke boom, boom dah gerak. Pergi ke silinder arm, arm dah gerak. Dan juga dia ada track. Itu apa? Track level. Untuk jalankan mesin depan ke belakang. Ini yang menggerakkan dia. Ini pusat lock safety valve. Lock bukan dari dua kaki. Ini tak pasang tu. Ini bukan. Anda ni turun seperti ini bawa depan tu. Tolak depan. Dua-dua tu. Awalnya dua-dua tu akan di depan. Baik belakang. Akan di belakang. Lupa. Dua ni untuk boom, window dengan okay. Ini control room. Ini room, dengan control room. Ini arm besar, arm tutup. Ini bucket. Ketempat dia tutup, screen. Jadi,